Siap, gue balik lagi sama gue. Dan oke, kita akan kembali lagi dalam dunia kejam Bloodborne. Baik, balik kita main Bloodborne ya. Sebenernya setelah gue ngalahin Father Father Gascoigne. Oke, namanya keren banget tapi susah banget nyebutinnya. Kita udah ngalahin Father Gascoigne. Dan kemarin gue udah farming sedikit ya. Gue udah nyobain sedikit beberapa senjata. Ternyata gue punya banyak banget senjata yang bisa gue beli gitu deh di toko ya. Gue udah nyobain beberapa dan ternyata gue lebih seneng sama pakai ini sih, pakai yang ini ya, gergaji ini, senjata yang gergaji ini karena ini enak banget, cepat dibandingin sama pedang. Pedang juga cepat sebenarnya, tapi ya gue nggak ngerti kenapa damage-nya sama itu ke orang-orang sama ke monster itu nggak sesignifikan si gergaji ini, padahal dia dari segi angka damage-nya itu dia lebih besar. Tapi gue nggak ngerti, belum ngerti gue untuk baca statnya. Sama kampak sih tetap, ini kampak karena ini ya senjata yang pertama kali gue pilih, jadi gue masih senang banget, masih terbiasa pakai itu. Cuma ini gue senangnya karena ini dia cepet sih dibandingin sama kampak yang dia clunky banget dan ngabisin stamina ya. Gue baru nyadar kalau misalkan, oke, ternyata kalau misalkan gue nyerang itu stamina gue berkurang. Makanya kemarin gue bingung pas lawan Father Ghost kan, kok gue gak bisa nyerang, gue gak bisa nyerang. Rupanya karena stamina gue habis, karena gue ngindar dulu. Oke, banyak banget yang mesti gue biasain dan pelajarin dari game ini ya. Ini udah nyampe katedral belum sih? Soalnya gue udah beli kunci yang di katedral yang harganya 10.000, mahal banget. Terus Spider bersembunyi di Manor Lutheran. Keep our Lord's Master of Arms. I will say, dan memalukan ini buat okay. Gue nggak ngerti, gue masih nggak ngerti lore sama jalan ceritanya game ini. Tapi ya, ini baru kata masih awal banget ya. Nah ini baru, gue baru ngalahin dua boss. Jadi ini baru kata memang masih pembukaan banget. Blood Game Workshop Tool. Oke, okay, gue baru lagi. Dan hampir beberapa item-item yang ada di inventory gue sekarang ini gue nggak ngerti fungsinya buat apa. Ini buat racun sih jelas sih nama-namanya. Oil on ini buat supaya damage apinya lebih besar. Throwing knife gue belum ngerti. Ini banyak banget item-item yang gue belum ngerti fungsinya buat apa. Sama ke depan itu pun banyak juga kolom-kolom itu. Bagus. Sorry. Ini buat ukuran game tahun 2015 itu stunning banget sih grafiknya kalau gue. Gothic-nya dapat banget gitu. Konsep gothic dan creepy. Oke, ini full mindset gue kemudian gue kaget banget kayak gue. Terus ini bunyi kayak gini ada bunyi tempat sepi. Oh, hai. Hmm? Oh, you must be a hunter. Very sorry. The incense must have masked your scent. Good, good. I've been waiting for one of your ilk. These hunts have everyone all locked up inside. Waiting for it to end. It always does. Always has, you know. Since forever. But it won't end nicely. Not this time. Even some folks hiding inside are going bad. The screams of women folk, the stench of blood, the snarls of beasts. None of them's too uncommon now. Yharnam's done for. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The incense wards off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. If you wouldn't mind. Okay, this one's creepy. Okay, ada perempuan yang dia minta kayak tempat, minta cari tempat perlindungan gitu sih, tempat farming, jalur farming, workman. I know I shouldn't be asking ya, but if you happen upon someone while hunting, tell them about this here Erden Chapel. If they seem worth being told, that is. Oh, and I do sincerely hope they are.
Oke, sangat-sangat mencurigakan. Tapi semua yang ada di game sini tentunya mencurigakan. Ini lo harus menilai seorang dari fisiknya atau gimana. Oke, kita keliling dulu. Nanti coba gue kirim ke yang ini. Nanti gue coba kirim yang perempuan itu sama mungkin si siapa ya yang di dekat tempat save yang pertama itu yang agak ramah sama kita. Mungkin bisa kita kirim kemari itu mungkin. Gue gak tau sih, biasanya semua tokoh yang dikirim ke suatu tempat itu nasibnya jelek gitu deh. Dari game-game kayak kemarin, game-game Sekiro, terus ada game-game lain juga. Tapi ya gimana lagi, emang rata-rata juga orang-orang kita kirim kemana-mana itu sih mampu. Oh hai! Hai boy, musuh baru. Kalau tidak kuat kelihatannya. Sebenarnya secara prinsip gue gak harus ngurusin semua musuhnya sih, tapi ya gue senang aja sih main buat farming. Gue mau pake itemnya satu-satu gitu, gue ngetes gitu. Gue gak tau nanti tahu-tahu ada item yang berguna gitu loh. Dan di sini gue gak habis, ini gak ada kayak save point. Gue gak bisa manual save gitu, makanya ngeri kalau pake macam-macam. Wow, counter dia. Oh, wow, dead lah. Dasar kau, aduh. Jauh kurang deh. Hey, I didn't see the device. Di sini nggak jauh-jauh dari gerbang. Kecuali dia dari seberang sana, itu nggak bisa apa-apa kalau dia dari seberang sana. Game ini perlu dengan sabar dan kita harus siap sering-sering muter-muter gitu. Nyari-nyari tempatnya. Mungkin gue bukan ke sini jalan. Oke, tangan kiri ada jalan banyak. Oh shit. Oh shit. Gue harus belajar untuk biasain astral attacks supaya ya memudahkan perjalanan gue. Is this the right way? Kok rame banget? Wah, itu sih. Gue gak harus ngurusin mereka, cuma kalau misalkan tiba-tiba tuh malah mentok ke suatu tempat yang bahaya. Wow, tuh, nah kayak gitu tuh, kayak gitu tuh, contohnya. Di bawah kan. Oke, ada orang belakang gua. Hai. Ngomong berisik. Jadi denger kan. Tadi gua ngambil apaan? Gua ngambil apaan? Hatiin dari gua ngambil apaan? Masa nggak ada apa-apa? Gue nggak yakin di sini nggak ada apa-apa. Oke. Creepy place. Oke, ini bagian atas yang tadi. Lebar. Buka deh. Iya. Figure. Oke, knowledge. Oke. Oke, ini jalan kita ke situ. Tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Nah, ini ada ruang. You're a beast hunter, aren't you? I knew it. Oh, orang. That's precisely how I started out. Oh, beg pardon. You may call me Alfred. Okay, protege of Master Ligarius, hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate? And discuss the things we've learned. Dia ngajak kerja sama. Oh, very good.
Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. Kertas api. Doa. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. Okay, thank you. There must be oodles for us to share. Go on. Just tell me what piques your interest. Mengenai Healing Church, gereja penyembuhan. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral, and that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Kita harus ke gereja dan katedral, kalau misalkan kita tertarik mengenai gereja penyembuhan. Bergenworth is an old place of learning, and the tomb of the gods carved out below Yharnam should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. Oke, suatu tempat Bergenworth yang jadi tempat kayak dasarnya untuk dasar gereja penyembuhan gitu ya. Di situ ya banyak orang-orang yang katanya pelajar atau dia kayak berusaha mencari tahu mengenai tempat itu ya. Tapi semua yang dilakukan oleh Healing Church itu katanya sih berasal dari situ. Tapi kenapa akhirnya tempat itu kayak diabaikan gitu, ditinggalkan, kemudian dilarang sama gereja. Oh yes, pasti. Kayaknya jadi sumber masalah di situ. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Oke. Gue kan kayaknya itu sumber masalah deh nanti. Karena kalau kayak gitu nggak mungkin ditinggalin gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang ditemuin sama Healing Church-nya, sama gereja ya, yang kemudian menuntun tempat itu, kemudian nggak boleh lagi dikunjungi. Kayaknya di tempat itu bukan mohon ya nggak mungkin begini di pedoman ini. Ini nih tiba-tiba nongol tempering blood Jameson. Jadi dari mana gue dapet tempering blood Jameson gitu, atau masih itu apa jalan. Wow. Thank you. Oke, okay. Gue mau meninggal lima jodoh banget pulang. Kota ini diabaikan atau tidak diinfeksi? Oh, ini kali tadi yang bikin buat tadi itu. Kodjarnham. Oke. Udah bunyi kayak gitu. Seperti itu tempat yang tepat. Ya, kayaknya itu tempat yang tepat. Emang kayaknya gue harus ke Kodjarnham. Burned and abandoned by men, is now home only to beasts.
Oh. The arrow, no harm to those of us. Turn back. For the hunter will face the hunt. Oke, gue yakin sih tempatnya banyak monster. Tapi nggak tahu. Coba baca papan peringatannya nggak ada gue. Oh, wow, wow, wow. Kaget gue. Wih, cepat. Oke. 141. Tapi katanya tuh kota ini udah nggak ditempatin lagi. Gitu. Jadi tinggalin. Dan sekarang jadi sarang monster gitu. Hai. Pasti ada lagi belakang gua, bukan? Pasti, biasanya munculnya nggak mungkin cuma satu. Oke, gitu-gitu. Next ESP gua kalau nggak salah sekitar 2 atau 3. Oke, ESP ini jalan yang benar. Ah, astagfirullahaladzim, kaget gua. Hai. Waduh, dua. Bakar lu. Mampus. Enak. Bisa gede. Lalu bakar lu. Sis lu kayak gitu kan. You are a skilled hunter. Adept. I've got your blood. As the best hunters are. Aduh, sial. Aduh, dong. Bisa gue pet itu, bisa gue serang dari belakang. Banyak yang pada disalipin terus dibakar gitu. Which is why I must stop you. Oh. 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 Gak betul ini. Gak betul ini, gak betul ini. Oh. Hunter bro. Hunter bro, dan 5.000 gue hilang. Sia. Tapi kalau misalnya gue kebawah gue bisa. Asalkan gue gak mati sih. Sia. Oke, gue gak boleh panik. Gue harus cari jalan sebelum gue kemana-mana. Aduh, sia. Gak ada. Oh yes, balik. Paha, balik. Oh, bakar. Oke, okay. Gue udah balik. Yeay. Oh, ini jalan yang aman. Sendiri waktu. Oh, dude. Nope, 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 nope. Yang tinggi lagi. Nah, apa itu? Berisik sekali. Aw, aw, aw. Hai. Gila nih. Ini game lebih banyak jump scare-nya daripada Resident Evil. Gue kaget mulu tadi. Aku udah nyampe di bawah. Ngendep-ngendep nih kayaknya. Baru gue bilang gue harus ngendep-ngendep. Masuk. Lari, 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 lari. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Lari, 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 lari. No, wow, dude. Nope, 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 nope. Aw, 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 aw,
The fuck, man. Ada yang nembakin, ada hunter, musuhnya banyak banget, buset. Mana dong? Kalau dia gak kemari juga, kita ajar. Oke. Aduh, gawat, 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 gawat. Oh, hai. Ouch. Di antara kalian ada yang mau teko dua kali satu. Masih ada tangga. Di atas sini yang nembakin gue. Ini yang nembakin gue tadi. Saya tak tahu. Nanti gue turun dulu lah. Nyari. Kalau dulu hampir yang nembakin. Nah itu tadi item. Ini gue. Buat feel gue lumayan. Wah, iya rupanya. Kena lu, kena, kena. Nah, aku sudah jatuh. Stand fucking hunter, ha? Nah, aku sudah nembakin gue sih. Tapi gue aja itu tadi. Misalkan gue gak sial, gue ketemu sama master, si yang tadi. Yang satu lagi. Nah, dia. Aduh, kawat. Kawat. Gue mau ganti senjata. Kita harus kok lupa. Gue mau ganti senjata dulu. Nah, ini. Aduh, kawat. Wih. Bukan yang fisik gue yang kena serang attack. Ambret. Wih, dia nyemuin diri. Sial. Alah, gak ada. Kalau gue beli, sial. Cukain lah lagi. Gak usah, sedikit lagi. Oh, bagus, mampus lu, dapet apa gua. 300 doang. Habis. Sampai habis, obat gua, sial. Tapi gua gak meremehkan, gua harusnya gua bawa dulu. Nah, ini dia. Balikin. Ah, oke. Okay. Thank you guys. Itu doang, mudah-mudahan mereka nggak balik sih. Mudah-mudahan hunternya tadi nggak balik lagi. Gue nyadar sih itu ada pilar-pilar banyak. Gue nyadar gak? Sebenarnya itu bulannya creepy banget. Creepy tapi keren gitu. Sebesar itu bulan. Wow. Wow. Satu itu matanya merah. Kita semua memang matanya merah. Wow. Beda. Mereka lebih ganas kan kalau matanya merah. Itu bawa center. Center. Oh, keluar. Masih ada suaranya. Tak
dia adalah guru dalam kehidupan saya. Banyak. Banyak banget. Mungkin dia gak bisa lari ya. Lambat sih dia. Banyak. Baru aku bilang lambat. Ini paling gak bisa. Kamu mereka banyak banget. Masih ada 8 lagi. Ini gak usah banget. Ini gak bisa ngomongin. Ya, sebentar aja udah 8.000 lagi. Oke. The fuck is this? Serem banget ya. Aku mau interaksi sama yang di meja. Tau-tau nanti keluar, boss fight. Banyak banget. Gue pernah soal sekali mati sama gagak gara-gara gue ngeremeh. Ternyata mereka kalau misalkan banyak itu ngeroyok. Kok karakter kita udah habis ya, wajah. Stone shot, banyak banget tuh, stone shot. Right. Lihat loh. Lihat. Gila sebanyak itu monster ini. Enak banget sih farming di sini. Sendiri kita. Oh, gila, poison gue dikit lagi, poison. Kayak apa sih, masih banyak anti terus. Banyak banget kalau. Gile ganas. Mereka kayak nyembah gitu ya, kayak nyembah ini gitu ya. Wow. Jalan pelan-pelan. Seriously bro, gue udah dalam banget, gue udah nyampe lah. Gimana? Masih gue tempat set bro. Wow. Tepat jalan kita atau apa pun itu, please. Wow. Sebelah situ, ayo pilih. Halo. Oke. Dari situ lagi suara. Oh, musik. Oh, monster biasa. Itu creepy banget suara. Ini apa? Ini gue paling paranoid ya. Ini terlalu paranoid ya. Dude, look at this mess, bro.
kecil. Dibuang. Wow, boss fight. No. Kabur. Aduh, nggak bisa. Mati gua. Molotov, nah ini. Lempar molotov, lempar molotov. Gun. Nggak kena. Cepat banget lagi. Kena lu. Wih. Heal. Dead fast. Apa yang bisa gue pake? Oish, gila. Gue pake pistol nih kayaknya deh. Kadang-kadang bisa di stun. Hampir aja. Gila. Oke. Oke, tiap kali nyerang dia bakal nge-counter. Oh, I don't like that. Alah, gak kena. Kena. Oh iya, gue bisa ke belakangnya dia ya. Hah, kena. Sial. Ow, poison. Akhirnya. Buat kita menghindar ke belakangnya dia. Nah, oke. Okay. Nah, ini cepet banget, keren. Aduh, gawat. Oh, I don't like that. Gak mungkin. Oke. Oops. Oh, wow. Wow, sekali ketemu, yes, sekali ketemu, wow, man, oke, okay. Ada gunanya juga, gua upgrade, ada gunanya juga do farming, yes, oke, okay. Oh, alhamdulillah, tricky sih dia, tapi menghindarinya gampang sih karena ya, kita menghindarnya. Asal terbiasa nge-peri ke depan gitu sama ke samping. Gak sesusah si Father Ghost kalau kemarin. Mungkin kalau Ghost kan karena gue belum terbiasa ya. Father Ghost kan karena mungkin gue terlalu counternya ya. Mungkin gue terlalu counter ya. Ya counter sih. Nembak balik ke dia kan. Baru kelilingin dulu.
Dia tadi, oh, karena ada item. Tidak. Dia tadi ngasih sesuatu nggak? Gue nggak tadi nggak merhatiin, saking seremnya. Upgrade lagi. Kita naikin stamina nih dari tadi gue juga. Gagal. Gagal apa ya? Nyerang berapa kali tuh sebetulnya juga. Orang itu semua berhenti. Oi, bangun. Welcome home, good hunter. I must. What is it? Oke, okay, farewell. May you find. Kita cek toko dulu. Biasanya kalau misalnya habis lawan bos, tokonya nggak ada. Tidak ada apa sekarang. Repeating pistol gue udah beli, tapi gue nggak bisa pakai sampai sekarang. Karena ini dia minta supaya blood kingdomnya kita harus. Nah itu blood kingdomnya kita harus apa sih? Itu belum buat. Soalnya gue lebih perlu. Iya, dua. Gue baca dari deskripsinya kayak dia nembak dua kali dan dia ngabisin quicksilver. Gue udah kemarin bilangnya quicksilver banget. Dia ngabisin silver banget, jadi dua gitu. Kita naikin sekali gitu. Aduh, gue pengen pakai ini tapi gue gak tau bisa buat apa. Takutnya nanti gue senang. Kayak gue ngeliat guide dulu deh nanti. Oke, ini sampai sekarang gue belum dapat Twin Blood Stone satu. Jadi gue gak bisa upgrade lagi. Kan gue udah upgrade Soul Cleaver-nya kemarin dua kali ya, jadinya sekarang. Ada sih mikir lah. Halo. The moon is close. It will be a long hunt tonight. Bulan panjang. If the beasts loom large and threaten to crush your spirits, seek a holy chalice, as every hunter before you has. A holy chalice will reveal the tomb of the gods, where hunters partake in communion. Oke, okay. Saat kita kepepet, cari holy chalice. Most of the holy chalices lie deep within the tomb of the gods. And the few that found their way to the surface were lost again in the hands of men. But if the old hunter tales remain true, one of the holy chalices is worshipped in the valley hamlet. Yet the town is in disarray. Valley hamlet. It was burned and abandoned for fear of the scourge. Home now only to beasts. Oh, or the unknown must be here. The perfect place for a hunter, wouldn't you say? Oke, okay, berarti kuburan dewa tempat kita nanti ngelik Elysian, berarti tempat tempat yang dibeli para monster gitu. Gue yakin sih itu yang diobjan namanya tadi. Welcome, what is it? Oke. Okay. Over time, countless hunters have visited this dream. The graves here stand in their memory. It all seems so long ago now. Farewell, good okay. Hunter. Kuburan-kuburan di sini katanya adalah makam para hunter sebelum-sebelum dia gitu. Gue pikir ini tempat-tempat yang nanti bakal gue kunjungi gitu, gue pun masih ada hancur. Masih ada tempat-tempat gitu kali kayak ini yang bakal kita kunjungi. Jadi bakal makam dulu. Of the good guys. Oke, coba deh aku mau ke ini dulu. Yang mana dulu, karena tadi gue bisa ngirim orang ke ini kan. Gue yakin nanti nasib gue bakal sial sih orang-orang yang gue kirim ke tadi ya, gereja penyembuhan tadi ke Healing Church. Tapi ya biasanya sih ya emang semua ada di sini kayaknya sial ya. Kayaknya semua NPC yang gue selamatin di game Sekiro nasibnya malah tinggi dulu. You needn't concern yourself with me.
I'm afraid I'm of little help now. But before I take this... What? Plan spray? I make no use of it, but perhaps you... What afflicted me was incurable. But this town gave me hope. Their strange blood bought me time. I was most fortunate, unharmed by the plague of beasts. I can even die human. Okay, dia nggak mau diajak kemana-mana, karena dia nggak merasa kayak udah nggak bisa diselamatin gitu. Okay. Gua lupa sekarang tempatnya si sebelah mana ya? Oh, sebelah sini. Are much better ways to pass the time. Unless you found me a nice safe place. Tell me what you think. Well, what do you know? An outsider worth a nick of salt. Well, don't just stand there. Don't you have work to do? Go slit some throats. Get this mess done with. Okay. See, I'm going to do it again. Oke, coba kemari dulu, barangkali yang master di sini ngasih dua sponsor. Jadi di sini kalau bokong gue senang banget farming di sini, soalnya dia ngasih. Ya, belum tinggal. Gue lupa, kayaknya di atas ada ini juga, ada perempuan gitu deh. Di atas sini. Kita temuin dulu. Oke. Soalnya kemarin dua kali gue ajak ngobrol, dia ngasih gue item gitu. Iya, mungkin worth it gitu ya. Tapi lumayan banget sekali, kemarin sekali muter di tempat ini bisa dapet sekitar 7.000 ya kalau nggak salah. 7.000. Nggak sih, sampai 7.000, 6.000-an. 6.000-an... 6.000-an blood ya. Okay, jadi kemarin cuma beberapa kali putaran aja gue bisa naikin level 2. Oke, okay, coba kita hampirin beberapa orang-orang yang usir kita kemarin. Oke, okay, kalau nggak salah. Oh iya, ini. Hello, Mr. Hunter. Do you come find my mom? No. Oh, okay. I can wait. Isn't there something I can do? Maybe mom and dad is stuck out there, waiting for me to come and find them. What do you think, Mr. Hunter? Okay. Kasih gue berlindung aja ya ke Captain Todd. Ibu kasihan sama anak gue, tapi ya biarin ini gitu. Kasihan anak kecilnya, nanti barangkali gue kirim ke sana terus lebih di nasib sial gitu. Ini tidak tega. Mana ini yang si raksasa? Bisa di situ nih. Nah ini nih, psikopat ini. Oke. Ya tidak bisa kita apa-apain. Tapi aku penasaran outcome-nya sih kalau misalkan si anak kecil tadi itu kita suruh balik. Eh kita suruh ke ini. Kita suruh ke gereja. Eh. Aduh, kok ada gitu sih. Lads, you've come on. You'd open the door on a night of the hunt. Away with you. Now. Oke, ya nggak mau. Oke, kayaknya gue tiga-tigain aja deh. Gue pengen lihat outcome-nya soalnya. Tapi biasanya sih semua yang kita kirim ke suatu tempat itu sial. Kayak yang siapa ya, yang udah raksasa itu ya. Kita kirim buat bantuin ini toko. Ya awalnya bahagia gitu kan. Ya udah perlu bantuin toko biar gue ditipu sama punya toko ya. Katanya ngejarain, oh hai. Katanya ngejarain barang-barang itu untuk
supaya orang-orang itu jadiin barang-barang perang, supaya orang-orang itu berhenti pada tenang gitu ya. Di akhir waktu ini buat jualin, tapi akhirnya dia mati mereka berdua. Hello, Mister. Still, you are maybe my waiting for what you think. Sangat bilang. Yes, okay. Thank you, Mr. Hunter. I love you almost as much as Mom and Dad and Granddad. Bro, I'm a fucking stranger, bro. Kian terakhir ini bisa kita lalui. Wretched outsider. Trying to fool me to open this door. Heaven's depths of depravity. Okay, nggak mau. Alright. I guess that's all. Semua NPC kayaknya bisa kita kirim ke mungkin. Terus senang banget lo farming di situ sama mereka. Soalnya mereka banyak banget. Ini lumayan. Jadi untuk sekarang saya sedang tidak minat. Bye bye. Oh iya, ada babi sini. Jadi ini. Aduh, pelarang kayak. Ya, kemarin gue lebih senang nyerang dari sini. Jadi kita pakai checkpoint yang Tomb of Eden, kita keluar dari sini, nah, kita langsung serang dari belakang. Enak banget. Dan gue kemarin sempat salah jalan, terus nyempung sini lari, gue panik banget. Nyempung situ langsung mati, dan gue panik banget karena kemarin gue udah ngumpulin lumayan banyak, sampai berapa ya? Mungkin 5.000-an kali ya, 5.000-an blood echo ya. Memang gue panik banget. Untungnya ternyata blood echo-nya balik di suatu tempat dekat situ sih. Jadi gue gak kehilangan apa-apa. Sebenarnya jalur farming-nya enak sih kalau kita dari awal-awal. Terus kita udah nyampe ke Father Ghost Boy. Nah, kita keluar dari Tomb of Eden. Dia kena sendiri dulu ya. Nah, dari sini kalau kalian masih awal-awal, lumayan dapat sekali putaran itu bisa sekitar dapat sekitar 5.000. 6.000-an sih kalau misalkan semua dia lebih lalu. Tadi kan gue gak nge-farming. Au, gue gak tau dan... Yes, tersat. Sebenarnya kalau misalkan kita jualin semua yang kita dapat hasil farmingnya, bisa dapat sekitar 1.400-an. Sejauh kita udah ngalahin si blood starting beast, jadi mungkin kita beberapa video cukup sudah sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Kalau sama game ini jangan lupa di like dan subscribe supaya kalian like game nya bakal di channel gue. Saya Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita lanjutin lagi nanti game nya. Sekarang gue mau apa? Terima kasih. See you next time. Bye bye.